guys, selamat datang lagi di channel kami MNG Bean Sydney. Hari ini aku lagi mau ke dokter guys. Jadi kemarin hasil cek darah aku udah keluar. Dan biasanya di sini itu hasil cek darah bukan dikirimin ke rumah. Nggak sama kayak di Indo ya. Kalau di Indo kan dikirimin ke rumah. Kalau di sini itu hasil cek darahnya dikirimin ke dokter yang suruh kita cek darah. Jadi untuk cek darah pun kita butuh surat referensi dokter guys, nggak bisa sembarangan mau cek tinggal cek gitu. Kita butuh referensi, dan setelah hasilnya keluar kita akan ditelepon untuk ke dokter yang referensiin kita itu, baru kita bisa tahu hasil dari si dokter itu guys. Jadi sekarang aku mau ke situ, semoga hasilnya bagus ya. Oke, okay, see you. Ini yang aku pesan guys, iga bakar pakai sayur asem, terus dapet teh pucuk. Ini nanti harga aku tulis di bawah. Ini punya Jensen, dan ini punya Penny. Seperti biasa, harus difoto dulu ya kan, semuanya anak-anak ini pegang handphone aja. Ini lokasinya di Randwick ya guys, namanya Ayam Penyetria. Hai guys, kita udah selesai dari makan ayam penyet. Terus sekarang kita lagi mau pergi ke Market City. Terus mau take away makanan buat suami aku. Terus, tadi kita juga habis dari Chemist. Itu beli ini, apa sih namanya? Ambil resep dokter, buat kasih obat. Terus, ya gitu aja. Lagi singgah beli buah guys. Ini sekarang Penny sama Cencen lagi beli. Hai guys, tadi kita udah pulang ke rumah, udah istirahat bentar, udah makan, udah lain-lain, udah sama anak-anak juga. Hello. Hai. Dan sekarang kita mau pergi main volley. Kita pemain ecek-ecek, tapi aku harus exercise. Kita semua harus exercise. Kita semua olahraga. Jadi kita mau pergi main volley di taman dekat rumah. Ini personilnya banyak banget. Kok Tuntun hilang ya? Hilang lu dia. Tadi dia bilang nanti nyusul. Yeay, jadi kita sekarang lagi jalan ke taman. Taman lebih ke taman juga deh. Ya kita coba lihat aja, kita main sembarangan tempat aja. Di sini banyak banget taman guys. Belok kanan guys. Di sini pen? Bukan.
Ini di sekitar rumah kita, guys. Jadi ada banyak banget taman-taman. Kita sekarang cuma mau coba-coba lihat apakah ada tempat buat main voli. Emma sama Gabby, kalian sudah siap mau main voli? Iya. Kita lagi tunggu Cece Penny karena tadi pompa bola volinya itu jatuh. Hai. Aku bantuin cari enggak? Sekarang tiga orang yang lagi mencari. Kayak orang bener. Hey baby. Baby. Bye bye. Bye-bye. Lihat kamu cakar. Nih kukunya. Yang satu cakar muka, yang satu kukanya biru-biru. Bang, aku lagi di Kalimantan gue juga. Dia bunga liar. Kok bisa ya banyak ini bawa. Taruh aja kok. Kita ada di sini, guys. Ini namanya Stringy Bark Creek Bush Walk. Ini tempatnya begini, guys. Jadi ini kayak tempat jogging area gitu. Main free main di sini. Hah, itu tempat anak-anak main. Kita lagi mau OTW ke tempat bermain anak itu, guys. Tapi karena nggak ada ini tempat jalan yang buat stroller, jadi kita harus muter, guys. Ya ini dia, di sini. Jadi goyangin. Gabby. Bye bye baby. Ya emang takut ya, dia pegangan terus. Jadi kenceng banget. Sorry. Emma sendiri. Emma. Emma. Ya. Pelakunya.
Agak jauh ya guys, sampai melewati lumpur dan ada basah. Sorry. Kenapa ke jejong mulu? Hampir. Lagi kan, lagi bawa. Bibi. Udah banget. Coba. Kayaknya ya, olahraganya itu takut ngambil bola, coy. Emma, Mami mana Mami? Ayo main, kurus pen. Bibi, sini. Bibi, ya, dia ambilnya. Iya, enggak apa-apa, dia enggak makan kok. Udah, nanti kena dia bolanya. Aduh. Sorry, Chong. Itu bisa, Chen. Ya, walaupun jauh banget. Ini orang tuanya yang mau main apa anaknya yang mau main ya, kalau boleh tahu? Oh, anaknya yang mau main ya. Orang tuanya temenin doang guys, sebenarnya guys. Say hi. Hai. Ayo kita pulang yuk. Iya, udah malam guys. Iya, sudah malam. Iya. Udah capek banget. Sekarang ini udah jam 7 guys, cuman masih terang. Kita tadi harus nanjak guys, naik dari situ. Sampai anak harus dikeluarin biar stolnya bisa gampang diangkat. Hey, hi. Emma. Daddy mana? Emma. Look at Daddy. Berdiri.